Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buji, ayu muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong salam saya. Waalaikumsalam. Oke, okay, baiklah, kembali menyapa kalian semuanya di liputan video berikutnya. Sekarang masih di suasana Ramadan, masih di bulan Ramadan, hari baik, bulan baik, dan tentunya kita bersama-sama menunaikan ibadah Ramadan. Kita berpuasa. Ini hari ke berapa? Ke-23 ya. 23 berarti monyet. Dulu dong. Ya, Kak, ya. Gua kalau ketawa takut putus. Jangan ketawa. Marah-marah aja. Jangan ketawa. Buji, ketawa. Oke, baiklah. Tentunya hari ke-23 so good, lancar, amin. Ya, tentunya dengan kekuatan penuh untuk menunaikan ibadah puasa sampai ketemu Idul Fitri, ketemu hari kemenangan kita. Oke, baiklah. Saya mau ucapin dulu terima kasih untuk pelatih saya, trainer saya, terima kasih Bang Dons. Tadi gue dikasih free telur putih 1 kilo dan saya tadi makan telur putih 1 kilo rasanya langsung blebek. Tapi it's good, bagus buat kesehatan. Oke, okay, dan tentunya sekarang gue lagi bertandang, bersilaturahmi datang ke rumahnya Teh Vida Violet. You know Teh Vida Violet yang punya suara emas. Ya, sekarang teteh saya lagi sakit, bukan sakit ya, dia operasi. Jadi kan dulu kan hidungnya kan agak sedikit ini. Nah, jadi dioperasi, jadi agak sedikit maju berapa sentimeter gitu. Biar tambah cantik, biar tambah imut, biar mancung hidungnya. Oke, okay, sukses untuk Teteh Vida Violet ya yang sudah operasi. Semoga lekas sembuh dan bisa cepat dipergunakan hidungnya. Oke, okay, dan besok rencananya, kemarin dia operasi tanggal 27. Dan besok dia mau kontrol lagi ke rumah sakit. Ya. Baiklah, masih bersama my boss, my baby Caca Romeo, my buncit, my ratu plus dunia, sama my assistant, Mbak Nur Dayana. Oke, silahkan dicek nih, ada Teteh Vida Violet ke sini. Ya, Teteh Vida. Aduh, jangan deket-deket ya. Iya. Jahit aja kelihatan. Jangan ketawa. Kalau ketawa jahitannya lepas. Ya. Jahitannya lepas ya. Terima kasih buat Babe, buat Babe, buat Abang. Nur Dede Lesti juga Mbak Ija Buci, terima kasih udah nungguin ya. Garang banget suara gue ya bang. Kok jadi kayak ini sih? Kayak si LL, tau gak LL? Lu cinta lunak. Eh, selamat malam. Aduh. Tembak dong. Jom manja lita. Tembak dong. Tete, kok jadi ngondek Teteh Vida Violet? Ntar gimana kalau nyanyi? Waduh, bagai. Biasanya menggelegar suaranya kan. Bagai. Aduh, jadi ketawa deh. Jangan sampai kebablasan ya. Ya, oke, okay, dilanjut. Kalau ini karena tuh kan godek lagi. jangan ketawa sakit. Sakit sih enggak, Bang. Cuma ngeri ini. Nah, kamu berapa jam anunya? Pingsannya. Apa di? Masuk jam 1. Masuk jam 1 keluar 3:30. Berarti berapa jam? Oh, berapa ya? 2 jam setengah. Oh, sambil tidur ya. 4 jam. Bukan tidur, Be. Bios total. Lanjut, terima kasih buat siapa aja, Pipit, Demprot. Iya, sudah ikut berpartisipasi ya. Pipit, Bule, Dewi, Mustiri Sandra Dewi, terima kasih. Demprot. Nah, alias Demprot ya. Terus Eka Permatasari itu terlibat juga emaknya ya. Terlibat kasus. Terus yang sudah datang. Terima kasih juga buat yang sudah datang, sudah hadir nengokin aku. Ada Alex Irama ya. Terus ada Jiga Azahra ya. Otik ya, terima kasih. Opai BGT bersama istri Bunda Nisi ya. Terus tadi namanya siapa? Kalau cantik Babe. Ayo. Terima kasih juga buat keluarga besar Babe, Caca, Romeo. Nah, juga buat Abang, buat terima kasih. Lu lu cinta lunak.
doain aja, mudah-mudahan. Ini kan masih ngeganjel ya, jadi ngomongnya agak sedikit kayak lu cinta lunak, bindeng ya bang. Iya. Mudah-mudahan besok kontrol untuk yang pertama setelah operasi ya, mudah-mudahan berjalan lancar, doain. Amin. Jadi besok bukannya buka ini. Buka plester. Ayo babe. Oh, belum buka jahitan belum. Oke. Okay. Oh, belum. Ya, cepat sembuh ya. Oke. Okay. Iya. Oke, ternyata besok tes bedah kontrol bukannya buka jahitan tapi buka plester ya. Buka plesternya dulu. Jadi kan tuh jadi ada di hidungnya tuh ada jahitan. Setelah jahitan baru di plester. Jadi besok dia kontrol ke rumah sakit untuk buka perban dulu jahitan nanti. Ya semoga apa ya, semoga enggak ada apa-apa. Dan semoga apa bisa mempercantik dirinya. Eh maaf, ini bukan operasi hidung mancung, bukan sayang ya. Bukan. Ya ini saya tadi bilang ini bang, bukan dari tadinya pakai hidung keluarkan tulangnya. Iya paham. Iya ini jadi ini guys, ini bukan operasi untuk mempercantik hidung ya, bukan memperpancung atau bagaimana, salah. Tapi ini tetes bedah violet, operasi polip ya, itu polip juga bisa berdekatan sama sinusitis gitu. Jadi polip itu suatu daging yang tumbuh di dalam lubang hidung. Dan dia semakin hari semakin membesar, jadi sangat mengganggu pernapasan. Jadi harus wajib dibuang itu dagingnya yang bernama polip. Dan taram, ini dia daging yang ada di dalam hidungnya Teteh Frida Violet. Ternyata dagingnya banyak ya guys, bukan cuma sedikit tapi banyak. Iya, kebayang nggak tuh kalau misalnya ada daging ini dia menyumbat saluran hidung kalian. Ya, gimana kan jadi susah napas, susah aktivitas. Ya jadi buat semua yang punya polip, jadi jangan lama-lama. Begitu tahu polip langsung diambil polipnya. Jangan sampai nunggu sampai banyak sampai gede ya, bahaya. Oke? Okay? Oke, okay, ini dia daging polip yang ada di dalam saluran hidungnya. Teh Frida Violet. Oke guys, ini nanti ini daging polipnya Teh Frida mau dijemur terus dikeringin, mau dibuat bandulan kalung. Apa dong? Mau digoreng? Gak kenyang segini mah. Oke guys ya, sekali lagi untuk semuanya jaga kesehatan. Pokoknya kalau kemana-mana jalan, kemana-mana lu naik motor atau naik angkot atau naik grab atau naik apa, naik ojol, tetap gunakan yang namanya masker. Oke guys. Tentunya ucapannya kembali untuk semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa untuk hari berikutnya, besok hari ke 24. Asik ya, sabar segut, semoga bisa kuat dan afdol kita punya ibadah puasa. Sampai kita ketemu hari kemenangan Idul Fitri ya Bu Cia. Oke, baiklah. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah berinteraksi di grup Liputan VJ. Terima kasih banyak komen, banyak like dan banyak yang sudah nonton. Terima kasih. Dan komen satu hal satu biji yang perlu saya garis bawahi dan saya kasih tanda seru ya. Dibilang katanya liputannya gini-gini doang, ngomongnya gini-gini doang, basi dan gagak seru. Oke, Neng, ini kan kita hari ini selama bulan puasa ya, pasti kita topiknya bulan puasa dong. Ya. Juga kemarin kita kan bahas masalah demo, masalah A, B, C. Tapi tetap topiknya garis bawah pasti bulan puasa dong. Iya dong. Dia pikir kita pengen disuruh kayak yang lain-lain bang, ngejas. Oh ya, enggak. Kita nggak mau ya. Kita nggak mau liputan VJ itu liputan bersih. Macam. Jadi kita nggak mau yang namanya menghakimi atau provokator atau lagi musim hoax. Kita nggak mau ya. Kita nggak mau. Kita pure apa adanya dan kita tentunya menjaga mulut. Kita cuma orang kecil, kita cuma seniman kecil di Jakarta Utara dan kita lebih menjaga lisan. Ya, jadi alangkah baiknya kita menjaga lisan. Jadi enggak perlulah berkoar-koar ABC deh. Enggak. Itu bukan kita ya. Oke, tapi terima kasih Neng udah komen, terima kasih udah ngelihat dan terima kasih udah berinteraksi. Thank you ya. Sekali lagi untuk Teh Frida Violet, semoga lekas sembuh. Dan terima kasih. Amin. Terima kasih buat semua ya.
udah ngondek. Oke, kalau sekarang kan ngondek. Nah, kan dulu kan dia ini suaranya bagus banget ya. Suaranya bagus banget dengan keadaan polip suaranya bagus. Ini polip udah dibuang, bagaimana ntar keadaannya? Waduh, pasti dia memang gelegar suaranya. Pasti lebih cetar mana ya, pasti lebih. Ya. Oke, semoga hidungnya cepat bisa dipergunakan. Amin. Ya, maksudnya dipergunakan job gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nengok. Terima kasih yang sudah ikut ambil bagian di operasinya Devi Daya. Berkah dalam berjalan semuanya. Amin. Oke, yang belum subscribe, jangan subscribe. Bebo apa ini? Udah, itu aja. Awas jatuh. Nur. Ya, lagi di rumah Firda. Ingatin lagi habis operasi. Oh, iya. Hidungnya. Itu aja ya. Cantik, cantik. Cantik. Ngomong, cantik banget. Ngomong deh. Cantik. Gimana ngomongnya? Cantikku aku. Sudah, Bang. Sehat ya. Ya, ya, GWS untuk Mama. Oke, baiklah, yang belum subscribe silakan subscribe dan silakan komen yang banyak buat kemajuan saya juga kemajuan Caca Romeo ya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Bye semuanya, love you full. Apa yang dicoba ini ya? Lagi. HP itu kaki. Lagi. Lagi. Bye.